Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Rusli Gaming. Hai kawan-kawanku semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu teman-teman. Di konten kali ini, aku bakal kasih tahu kalian lagi untuk rekomendasi CM ya. Dan bakal kita lihat gameplaynya seperti apa untuk CM yang satu ini yang sudah aku rekrut di dari market teman-teman ya. Dari klub besar ya. Jadi CM ini aku rasa sangat-sangat oke buat kalian pakai di H2H teman-teman. Oke, jadi jangan di skip videonya, tetap di konten ini dan kita bakal lihat ataupun kalian bakal lihat CM, siapa CM yang aku masukkan. Oke, let's go teman-teman. Oke, teman-teman, sebelum kita ke gameplay dan juga CM-nya, kita bakal ke event-nya dulu seperti biasa, teman-teman. Untuk event kapten kali ini sudah berjalan luar biasa ya. Ini aku sudah di hero ya. Jadi aku sudah claim hero, alhamdulillah. Sudah aku claim hero, teman-teman. Oke. Jadi di sini kita melanjutkan untuk event ini, kita akan melanjutkan event ini dengan mengambil si Frances Colli ya. Jadi kita panggil dia Frances Colli ya. Oke teman-teman ya, mantap jiwa. Oke, tunggu ya, aku ini dulu. Oke, kita dari kawan-kawan kita di event ini, aku sudah mengambil Fernando Hierro tadi ya, sudah ambil. Dan kita bakal lanjutkan lagi untuk misi mendapatkan Frances Colli dan juga di sini ada Dudek ya. Jadi yang seperti yang kemarin kalian sudah mengambil bagian atas, jalur atas itu sangat-sangat worth it mendapatkan Maxirano. Nah, kalau sudah mendapatkan berarti kita ke jalur berikutnya teman-teman ya. Di jalur kanan ya. Jalur kanan di sini hadiahnya Frances Colli. Oke. Jadi kita bakal langsung ke event kaptennya juga. Event kaptennya di sini mungkin udah banyak yang tidak memainkan ya, karena untuk hadiahnya di sini agak terlalu biasa-biasa aja. Oke, jadi kalian yang pengen dapatin Dudek atau enggak Varane ya, pasti kalian harus mainkan ya. Kalau tidak, kalian tidak akan mendapatkan Varane. Oke, sesuai kebutuhan aja ya, sesuai kebutuhan. Di sini aku sudah tidak memainkan lagi ya di sini, tapi kalau kalian masih mau ngincar di sini, di bagian sini ada Maxirano dan juga Maldini, maka kalian harus mainkan teman-teman ya. Nah, di sini aku mungkin nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa ya, kayaknya nggak bisa. Berapa hari lagi, 3 hari atau enggak 2 hari lagi bakal selesai untuk event rival ini, ada penggantinya nanti. Oke, luar biasa. Oke, di sini kita tukar-tukar dulu ya. Kayaknya 32 16 saja, 37. Oke, dapatnya cuma 18 doang teman-teman ya. Oke, di sini 38 nggak cukup ya teman-teman, jauh banget ya. Jadi kita tidak, aku tidak bisa berharap di situ ya, karena memang tidak bisa dapat. Oke, kita tidak bisa dapat teman-teman ya untuk masih lama. Oke, kita bakal ke bagian, kita langsung saja menuju ke bagian squad kita teman-teman ya. Jadi ini squad aku dan CM-nya sudah kelihatan di sini teman-teman. CM-nya itu Odegaard, Rudi Martin Odegaard dari Norwegia, klub Arsenal. Wih, mantap. Jadi ini untuk Odegaard aku di Evo biru level 5 doang. Di sini kemahirannya aku naikin fisiknya. Oke, aku naikin fisiknya teman-teman. Oh, bisa CM dia. Seharusnya dia CM. Cuman di sini kakinya yang parah ya, kalau bagi aku kakinya aja yang parah, 5/3 cuma kakinya doang. Kalau aku yang kurangnya cuma kaki doang, tapi kalau secara gameplay bagus banget ya untuk si Odegaard. Jadi Odegaard aku beli ini buat ngepush H2H nanti teman-teman ya, pakai Odegaard. Jadi untuk super optik supnya itu ada gerak. Ini aku formasi mode manager ya, jadi formasi yang aslinya adalah 4-3-3 holding. Di sini 4-3-3 holding teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Jadi untuk Odegaard itu
sebelah kanan ya, Dogi mantap jiwa. Oke, okay, nice ya. Jadi Odegaard di sini aku bakal pakai di H2H nanti teman-teman untuk nge-push ya, habis gajian kita nge-push lagi. Oke. Okay. Jadi di sini untuk kecepatan dari Odegaard adalah 80. Di sini kalau kita kecepatan sudah disatukan sama si akselerasi dan juga kecepatan sprint. Kecepatan sprintnya Odegaard di sini 79 dengan akselerasi 82 ya. Jadi oke okay lah untuk seorang CM dan juga Evo OVR segitu sangat-sangat worth it sih ya. Oke, okay, di sini untuk kirim bolanya mantap jiwa, kontrol bolanya juga mantap jiwa, lincahnya juga mantap jiwa, reaksi juga mantap jiwa. Di bagian sini tembakan jauh menjadi 95 dari tembak 90, pemusnya 87, penyelesaian 87. Jadi kalau untuk umpan-umpan mengumpan gecengin juga teman-teman. Jadi ini sangat-sangat worth it buat kalian. Sangat-sangat worth it buat kalian pakai di H2H teman-teman ya. Oke. Okay. Jadi ini untuk untuk trade-nya itu untuk trade-nya banyak banget ya. Ada kepemimpinan, ada tembakan sejauh kaki, ada playmaker, ada keterampilan juga teman-teman, luar biasa. Oke, okay, jadi untuk Odegaard yang Evo biru sekarang itu di harga 44.900, harga tertingginya. Untuk di Evo ungu 59. Oke, mulailah. Jadi buat kalian kalau mau beli gaskan teman-teman, ini sangat-sangat worth it untuk Odegaard ya. Apalagi card-cardnya card event baru. Wede, mantap jiwa ya. Luar biasa teman-teman ya untuk si Odegaard. Oke, jadi kita mungkin langsung saja untuk ke bagian head to headnya. Kita bakal coba gameplaynya. Aku bakal kasih lihat kalian gameplaynya dari Odegaard ini seperti apa. Ini dia, langsung saja let's go. Seperti apa teman-teman ya. Hey, let's go. Oke, jiwa. Oke, oke, nice. Jatuh di kart. Wah, ini gila. Habis aja, cok. Disapu saja. Oke, lalu lama. Dia Odegaard. Odegaard. Aduh, sama skill rupanya. Guard langsung menjadi sayap ya. Oke. Wih, apa soal Casillasnya? Oke, Casillas. Langsung saja kepada Odegaard. Ini dia Odegaard. Wih deh. Bahaya. Oke. Ini dia. Odegaard, hampir saja Odegaard kaki kirinya. GG sekali ya, luar biasa. Hampir saja, tipis teman-teman, tipis. Tipis saja. Dan dari Odegaard. Ini kita lagi menembus ya. Awas, awas. Oke. Okay. Anjir, mantap juga.
Oke. Waduh. Langsung jadi kontrol bolanya. Saja. Oke. Okay. Ya Martinelli. Sini dekat, tamatku. Hampir saja ya, jiwa-jiwa membuka bokar gigi gimana? Oke. Oke, Paulo Futre. Langsung saja kepada. Aduh. Umpannya. Teman-teman, jadi itu konten kali ini. Jadi buat kalian yang mencari CM, jadi kalau aku sih untuk Odegaard oke-oke aja, teman-teman ya. Oke, untuk gameplay dari Odegaard oke, teman-teman. Jadi buat kalian yang mau cari gameplay-gameplay yang seperti Odegaard itu ya, itu sangat-sangat jarang ya, itu bagus gameplaynya teman-teman ya, itu 5/3 ya. Kalau kalian bisa pakai player yang kakinya 3/5, aku rasa untuk posisi CM oke-oke aja ya, kecuali untuk posisi ST, untuk ya ST lah minimal ya, untuk 5/5 atau enggak 5/4. Kalau untuk CM 3/5 oke-oke aja teman-teman ya. Jadi aku rasa untuk gameplay Odegaard ini oke lah ya, untuk kalian pakai di H2H teman-teman. Ini baru level 5, belum tambahkan level 15 ataupun 20 ya. Kalau di kalian mungkin Evo ungu, Evo merah, terus mungkin levelnya lebih di atas punya aku ya. Jadi itu aja konten kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa share selalu teman-teman, dan juga jangan lupa like dan komen dan subscribe juga teman-teman. Oke, kita berjumpa lagi di konten berikutnya. Salam satu lapangan, salam satu hobi, salam satu game. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.